بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi' tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, di antara yang Nabi mula-mula lakukan adalah pembinaan masjid. Nabi pergi ke Quba, Nabi membina masjid, kemudian pergi ke Madinatul Munawwarah, Munawwarah ataupun Yasrib. Nabi membina masjid. Maka bila dibinanya masjid, maka ingin mengumpul orang ramai untuk beribadat kepada Allah. Lalu mereka bermesyuarat, macam mana kita nak kumpul orang ni? Maka macam-macam lah pandangan yang diberi. Ada menggambar, ada menyuruh bahawa dinaikkan atas bukit, diangkatkan bendera. Kata Rasulullah dan sahabat lain pun setuju, kalau angkat bendera orang yang tidur pun tak tidur, tak nampak, tak beri manfaat. Begitu juga ada mencadangkan dibakarnya api sehingga naik asap berkepul-kepul atas udara, menunjukkan masa, menunjukkan waktu sembahyang sudah masuk. Maka pandangan ini ditolak juga. Ada yang mencadangkan supaya dibuat trompet, sampai masa buat trompet, ini ditolak. Dan juga dengan begitu juga dengan lonceng, kerana meniru agama-agama yang lain, maka Nabi menolaknya. Sehingga ada seorang yang iaitu bermimpi mengatakan bahawa dia telah didatangi seorang lelaki yang memakai pakaian putih. Lalu orang itu mengajar kalimah-kalimah azan. Maka selepas daripada itu, Abdullah bin Zaid Al-Ansari memberitahu bahawa dia telah bermimpi didatangi seorang yang memakai jubah putih dan mengajar di kalimah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah sebagaimana yang kita dengar azan hari ini. Lalu selepas daripada itu, walaupun yang bermimpi ini Abdullah bin Zaid Al-Ansari, namun Nabi menyuruh agar sahabat ini ajar kepada Bilal ibn Rabah. Kerana Bilal ibn Rabah ini suara dia kuat dan suaranya merdu, amat baik. Maka diajarlah. Sampai masa waktu sembahyang, maka disuruhnya Bilal ibn Rabah melaungkan azan. Maka dengan suaranya yang kuat lagi merdu, menyebabkan orang-orang Madinah ketika itu dapat tahu, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, mari menuju sembahyang, mari menuju kejayaan. Didengari oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab datang, demi Allah, aku mimpi juga macam ni ya Rasulullah. Kalimah-kalimah ini aku mimpi ada orang ajar macam ni. Nabi kata, ya, ini mimpi yang benar. Maka seterusnya sampai ke hari ini dilaungkan azan. Yang melaungkan azan ini ada dua orang. Satu Bilal ibn Rabah, dua Abdullah ibn Ummi Maktum. Bilal ibn Rabah ini terkenal muazzin Rasulullah. Apa maksud muazzin? Ya, ini orang yang melaungkan azan. Tapi sampai hari ini siapa yang jadi muazzin maka tidak dipanggil Tok Muazzin, dipanggil Tok Bilal. Diambil daripada nama Bilal ibn Rabah. Maka begitulah Bilal ibn Rabah ni laung azan. Kadang-kadang dikatakan dia laung azan. Sampai satu ketika, sampai bulan Ramadan, dia laung azan dua kali. Untuk bangun laung azan yang pertama supaya bangun bersahur, laungkan azan yang kedua untuk mengerjakan sembahyang. Sebelum pada itu, tiba-tiba Bilal ibn Rabah tak tanya pun Rasulullah, sampai waktu pagi dia pun tambah, as-salatu khairum minan naum. Jadi as-salatu khairum minan naum ini ditambah oleh Bilal ibn Rabah. Nabi suruh ke? Nabi tak suruh pun.
Dia tanya tak Nabi, tak tanya pun Nabi, tapi tak macam mana dia dapat ilham daripada Allah. Dia pun kata as-salatu khairum minan naum. Ha, maka dalam keadaan macam itu disebut dua kali dan Rasulullah setuju apa yang dia kata. Biasanya kalau Rasulullah setuju, Rasulullah kata kamu ni telah melakukan kebaikan. Ha, itu makna setuju tu. Kamu ni telah melakukan kebaikan. Lalu dalam keadaan macam itu dia laungkan azan itu ada as-salatu khairum minan naum, hanya sembahyang subuh sahaja. Karena subuh ketika itu ramai orang sembahyang, orang tidur. Maka nak beritahu sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Sampai bulan Ramadan azan dua kali. Bila azan dua kali, Abdullah ibn Ummi Maktum dan juga Bilal ibn Rabah. Azan dua kali, kadang-kadang Abdullah yang pertama, Bilal yang kedua. Kadang-kadang Bilal yang pertama, Abdullah yang kedua. Hanya hebatnya Abdullah ibn Ummi Maktum, walaupun dia buta. Buta mata, hati tidak buta. Dia boleh menjadi muazzin, orang yang melaungkan azan. Macam dia tahu je waktu-waktu sembahyang macam mana. Macam mana itu? Itulah Allah Ta'ala beri kehebatan kepada sahabat Nabi ini, Abdullah ibn Ummi Maktum. Dalam keadaan macam itu, maka demikianlah seterusnya. Beza pula dengan azan Jumaat. Azan Jumaat zaman Nabi SAW azan sekali. Lepas azan terus baca khutbah, Habib baca khutbah terus iqamah, nak semayang Jumaat. Azan sekali saja. Maka demikianlah sampai kepada baginda wafat, azan di zaman Rasulullah SAW hari Jumaat hanya sekali. Selepas daripada Rasulullah wafat diganti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dikenali dengan Khalifah Rasulullah. Maka demikianlah Sayyidina Abu Bakar, kalau Rasulullah buat macam itu, dia tetap buat macam itu. Maka dia azan sekali juga zamannya. Ha, maknanya zamannya muazzin azan sekali hari Jumaat, kemudian membaca khutbah, Habib baca khutbah, terus iqamah sembahyang. Maka pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan, zaman Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Uthman ibn Affan menambah dua kali. Kenapa dia tambah? Sebab zamannya sudah tidak sama dengan zaman Nabi. Zaman Nabi azan sekali, semua orang sudah ada dalam masjid. Semua orang sudah ada dalam masjid, maka tidak perlu azan dua kali dah. Ha, selepas semayang, lepas azan itu terus baca khutbah. Bermakna semua sahabat sudah dapat fadilat mendengar khutbah dan dia berada di dalam masjid sebelum azan yang pertama, yakni sebelum khutbah dibaca. Maka pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun begitu, zaman Sayyidina Umar pun begitu, zaman Sayyidina Uthman sudah ada orang-orang yang lambat kadang-kadang, nah dia tidak sempat mendengar khutbah ataupun agak lewat sedikit. Maka Sayyidina Uthman mengambil jalan azan dua kali. Azan yang pertama tak baca lagi khutbah. Azan yang kedua baru baca khutbah. Kerana berdasarkan hadis riwayat Tirmizi mengatakan bahawa pada hari Jumaat akan ada malaikat duduk di pintu-pintu masjid. Dia duduk di pintu-pintu masjid, maka orang masuk dia pun tulis nama. Nama sajalah, mungkin kat penalan tak tulis. Jadi dia tulis nama, tulis nama, tulis nama, tulis nama. Orang yang masuk dalam masjid dan tidak keluar-keluar mendengar khutbah, dia akan dapat fadilat mendengar khutbah. Ada bahagian di situ. Tapi kalau orang itu khutbah sudah separuh, dia baru sampai, maka dia tidak dapat bahagian ini. Sayyidina Uthman ibn Affan tidak mahu rakyat di zamannya itu ketinggalan untuk fadilat mendengar khutbah. Maka Sayyidina Uthman buat dua kali. Azan yang pertama tak baca khutbah lagi, azan yang kedua baru baca khutbah. Maka demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana sahabat buat? Nabi tak buat pun. Sayyidina Bilal ibn Rabah buat. As-salatu khairum minan naum, Nabi tak suruh pun. Sayyidina Uthman ibn Affan azan dua kali. Nabi SAW bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Sesungguhnya sahabat aku ini umpama bintang, kalau kamu ikut sahabat aku, kamu akan dapat petunjuk. Dalam hadis lain, alaikum bisunnati wasunnati khulafai rasyidin mahdiyin. Hendaklah kamu pegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafai rasyidin yang telah mendapat petunjuk daripada Allah.
Siapa Khulafa' Rasyidin? Ulama mengatakan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka ini Khulafa' Rasyidin. Mereka dijamin tidak melakukan kesesatan. Baik. Maka duduklah Nabi di kota Madinah bersama dengan sahabat, sembahyang berjemaah, sembahyang di masjid. Sahabat-sahabat pergi ke masjid ramai-ramai sehingga masjid di zaman Nabi makmur. Ramai orang pergi ke masjid. Di situ kelihatan orang oleh orang-orang Yahudi Madinah rasa tidak puas hati. Dia tengok, tengok tu Muhammad, pengaruhnya semakin besar. Dan Rasulullah berjaya mengumpulkan orang-orang Arab yang terdiri daripada Aus dan Khazraj yang selama ini berperang bergaduh, tiba-tiba disatukan. Nabi kata tidak ada lagi, tidak ada lagi Aus, tidak ada lagi Khazraj, yang sudah ada Ansar, golongan yang menolong Nabi. Orang-orang Mekah yang datang duduk di daripada Mekah sampai kota Madinah, walaupun dia orang Mekah duduk di kota Madinah, dia tidak terasa terasing. Kerana apa? Kerana layanan orang-orang Madinah yang begitu hebat sehingga merasakan bahawa itu umpama kampungnya sendiri. Suka duduk di situ. Kenapa? Kerana tabiah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Madinah tak makan kalau orang Mekah tak makan. Dia akan bagi orang Mekah dulu makan, barulah dia makan. Dan begitulah mereka itu berganding bahu dalam keadaan apa ni? Dalam keadaan aman, duduk dalam keadaan kesatuan yang hebat. Lalu dalam keadaan macam itu, orang-orang Yahudi Madinah sudah rasa dengki kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Mekah, yang menjadi tekanan kepada Nabi adalah orang-orang musyrik Mekah. Maka di Madinah, orang-orang yang cukup menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terdiri daripada orang Yahudi. Siapa orang Yahudi itu? Dia ada bapa bani yang besar, kabilah yang besar, kumpulan yang besar. Dia ada Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir. Ini tiga jamaah, tiga kumpulan, tiga kabilah yang besar yang terdiri daripada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini dia paloh sama dia, tapi kalau nak lawan Islam dia gabung. Mananya? Bela, memang dia maknanya simpan dulu dendam dia sama-sama dia. Dia tak puas hati sama-sama dia, simpan dulu. Kalau sabit dengan Islam, kalau sabit dengan Muhammad, dia boleh bersatu. Ini kuat orang Yahudi untuk menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam ketika itu. Lalu dalam keadaan macam itu, mereka telah menunjukkan pemusuhan dan juga kemarahan mereka sebab mereka dengki dengan kesatuan yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dengki kerana dakwah Nabi semakin lama semakin berkembang, pengaruh Nabi semakin lama semakin ramai. Yahudi kata ni tak boleh biar ni, nampak korama-korama ni jadi pengikut Muhammad ini, maka dendam kesumat dia semakin membara. Macam mana nak buat? Maka mereka baloh ni, Bani Qainuqa, Quraizah, Bani Nadir baloh. Panggil kabilah-kabilah, panggil ketua-ketua, buat musyarat bersatu. Macam mana nak buat dengan Muhammad? Hak perbalahan kita selama ni kita tinggal dulu, sabar dulu. Ini kita nak lawan Islam ni, ini orang Yahudi. Orang Yahudi ni siapa begitu, dia punya dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka telah tunjuk pemusuhan. Sebelum kedatangan Rasul, apabila berlaku peperangan di antara orang Arab dan Yahudi, mereka, yakni orang Yahudi, mengatakan bahawa mereka akan mengalahkan orang-orang Arab disebabkan mereka akan menjadi pengikut Nabi yang tidak lama lagi akan dibangkitkan. Baik. Dulu, orang-orang Yahudi berperang dengan orang Arab. Orang Arab ini terdiri daripada Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj juga, dia balas sama Arab ni. Orang Aus, orang Khazraj balas. Orang Bani Nadir, Qainuqa, Quraizah balas sama sendiri. Tapi kalau saja orang Arab nak memerangi orang Yahudi, orang Yahudi akan gabung lawan. Maka demikianlah orang Arab, dia akan bergabung berperang dengan orang Yahudi. Maka memang jadi amalan orang-orang Madinah suka perang dulu sebelum kedatangan Nabi. Maka dalam keadaan mereka macam itu, bila mereka berperang, mereka akan kata, kami satu hari akan mengalahkan orang Arab. Kami akan berjaya mengalahkan orang Arab. Macam mana?
apabila nanti kalau datang orang Nabi, Nabi di akhir zaman ataupun Nabi yang terakhir, kamilah, kata orang Yahudi, akan menjadi pengikut dia. Orang Yahudi kata, kami akan menjadi pengikut Nabi itu kalau Nabi itu datang kampung kita, kalau datang Madinah, dan kami akan bergabung dengan Nabi itu, kami akan memerangi orang-orang Arab Madinah, kata dia. Padahal bila Nabi datang, tak ikut sekarang. Maknanya, tapi masa sebelum Nabi datang, dia pun kata, kalau kita, kalau satu hari nanti bila Nabi datang, kita akan bersama dengan Nabi ini dan kita akan memerangi orang Arab. Bila mana sahaja Nabi SAW sampai ke kota Madinah, orang-orang Arab yang terdiri daripada Aus dan Khazraj, dialah yang mula-mula beriman kepada Allah. Mana orang Yahudi yang kata nak beriman, sampai masa dia tak beriman, bahkan dia menunjukkan pemusuhan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila apa yang mereka ketahui datang kepada mereka, para pembesar mereka membangga diri dan menolak berlakunya kenabian daripada keturunan Nabi Ismail. Inilah sebabnya mereka tidak mau beriman, kerana mereka menganggap bahawa Nabi kalau datang nanti kampung dia nanti, yang di kalangan Nabi itu adalah di kalangan Yahudi, dia tidak terima dari kalangan Arab. Ada seorang pendeta namanya Ibn Hayyaban, ini tercatat dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Ibn Hayyaban ini dia pendeta, maka dia membaca kitab, dia baca kitab, kitab dia lah. Lalu dalam baca kitab, dia cerita Nabi-Nabi, sifat Nabi-Nabi yang akhir ini, macam mana sifat. Dia pun cerita sifat, nak tahu Nabi nanti datang sifat, dia akan datang di tempat yang banyak pohon kurma, yang ini di Madinah. Kemudian sifat dia macam ni, macam ni, macam ni. Orang tanya, wahai Ibn Hayyaban, aku mau tanya pada kamu, kalaulah dia ini datang ke sini, adakah kamu nak beriman? Oh, sudah pasti. Kalau dia datang di sini, saya akan beriman dan saya akan ajak kamu semua beriman. Bila mana Nabi SAW sampai ke kota Madinah, maka orang tengok Nabi, sifat Nabi ini, Muhammad Ibn Abdullah, macam mana? Sama sebagaimana Ibn Hayyaban kata. Dia seorang yang lembut, kata-kata dia macam ini, orang ni macam ni. Dia tahu sifat Nabi. Macam mana dia boleh tahu? Dia baca dalam kitab-kitab yang terdahulu. Maka bila sahaja orang sudah belajar Nabi sifat dia macam ini, orang pun tengok, oh, cara makan Nabi macam ini, cara cakap Nabi macam ini, ini memang betul lah Nabi yang sebagaimana Ibn Hayyaban beritahu. Maka dia jumpa lah, wahai Ibn Hayyaban, aku mau tanya pada kamu, betul ke Nabi yang datang itu sebagaimana Nabi yang kamu kata itu? Betul lah. Dapat kata nak beriman tak? Gini lah, mau nak beriman, beriman aku tambuh. Maknanya dia nak beriman, berimanlah aku sambung. Begitulah sifat mereka. Mereka tidak mahu, hanya satu je, betul dah sifat. Tapi dia pula keturunan Arab, kalau dia keturunan Yahudi, oh, sudah pasti beriman. Mereka tidak mahu menerimanya. Akhirnya begitulah orang-orang Yahudi di kota Madinah, mereka ini mengapi-apikan orang-orang Arab supaya membenci Nabi. Kadang-kadang mereka maknanya memberitahu supaya jangan beriman dengan Rasulullah ataupun jangan ikut apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, dakwah Nabi tetap berkembang, Allah Taala memeliharanya. Lalu dalam keadaan macam itu, dengan itu mereka mengambil sikap kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Walaupun mereka mendapati apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain hanyalah membenarkan kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu yang berada di tangan mereka. Maka demikianlah, dia tahu apa yang didatangkan oleh Nabi itu benar. Bahkan dia pun dapat tahu sebab melalui kitab-kitab dia. Namun demikian, dia mengambil jalan nak kufur kepada Allah. Satu hari, ada dua orang. Satu Abdullah Ibn Salam. Abdullah Ibn Salam ini padri ataupun pendeta ahli kitab, tapi beriman dengan Allah. Maka dia ini memang pandai baca kitab. Yang satu lagi ini, saya tak ingat nama Abdullah lah, tapi tak ingat. Dia ini seorang pendeta. Dia pun beritahu bahawa dia tidak mau beriman dengan Muhammad. Akhir sekali Nabi ini nak mau jumpa, nak berdakwah dengan dia.
Akhirnya Nabi katalah, Nabi bawa Abdullah. Nabi kata, apa masalah kamu tidak mau beriman? Apa yang aku bawa ni sebenarnya ada dalam kitab kamu. Mana ada? Cuba membaca. Dia pun baca. Bila dia baca, bila dia baca, ada ayat yang dia sembunyikan, dia tak baca. Ada ayat beberapa perkara yang dia tak baca. Kebetulan Nabi bawa Abdullah bin Salam. Iyalah, Nabi tidak membaca, tidak pandai membaca dan menulis. Sebab Nabi bersifat Umayyin. Tetapi bukanlah Nabi seorang yang tidak pandai. Nabi orang yang sangat bijaksana. Nabi bawa Abdullah bin Salam. Bila dia baca, dia tinggal beberapa ayat dia. Yang ayat apa? Ayat yang membenarkan Nabi. Dia pun tinggal. Abdullah bin Salam pun kata, mu ni ada benda tak baca ni, mu jangan lebong, katakan dia kata. Mu jangan tak baca ni. Akhirnya Abdullah bin Salam pun baca. Baca ayat-ayat yang dia tidak baca. Walaupun dia tahu Rasulullah ini duduk di pihak kebenaran, tetapi ahli-ahli kitab tetap tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul, kecuali orang-orang yang dapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka mendapati apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain hanyalah membenarkan kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu yang berada di tangan mereka, dan menjelaskan apa yang telah diselewengkan oleh pentakwilan yang dilakukan. Walaupun begitu, mereka tidak menerimanya seolah-olah mereka tidak mengetahui. Maka menjadi sifat orang-orang ahli kitab yang sudah tahu kebenaran, kemudian dia selewengkannya, dan dia menolak apa yang menolak kebenaran, lalu dia memesongkan kitabnya. Sebab itu nak beritahu, kitab-kitab yang terdahulu, kitab Taurat, Injil, Zabur, sudah tidak ada yang sebenar. Kalau ada pun sudah diselewengkan. Bila diselewengkan? Diselewengkan masa zaman Nabi lagi. Kerana apa? Kerana tidak mahu menerima kebenaran yang didatangkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perkara yang menjadi kritikan mereka terhadap Islam ialah masalah penasakan hukum hakam. Allah Ta'ala kadang-kadang ada menasahkan hukum dan menggantikan kepada hukum yang lain. Ada hukum itu dinasahkan, dihilangkan dari segi hukum, mana dihilangkan, tapi baca itu ada. Ada juga baca itu tidak ada tapi hukum ada. Contohnya macam mana? Contohnya hukum berzina. Hukum berzina itu yang ada di dalam Quran adalah hukum mengenai orang mencuri potong tangan. Orang mencuri potong tangan ada tak? Maknanya disebut, dikatakan oleh ulama, di antara ayat yang dinasahkan ialah asyaiku wasyaikatu idza zanaya fawjumuhuma. Orang-orang yang berzina itu, lelaki dan perempuan itu, hendaklah direjam kedua-duanya. Direjam kedua-duanya, ayat rejam. Ayat rejam tidak ada dalam Quran, tapi asal dia asyaiku wasyaikatu idza zanaya fawjumuhuma, itu ayat Quran. Asal dia ada. Maknanya dulu dibaca ayat ini, kemudian ayat ini dinasahkan, dibatalkan, tidak ada, tetapi hukum rejam tetap ada. Bacaan tetap ada. Hukum sebab memang ada, wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan lelaki hendaklah disebab sebanyak 100 kali bila dia berzina tadi. Maka itu hukum sebab 100 kali. Hukum rejam tidak ada dalam Quran. Tidak ada dari segi bacaan, dari segi hukum ada sebenarnya. Dari segi hukum ada, dan perkataan itu sudah dibatalkan. Dibatalkan. Jadi bila dibatalkan itu, maka mereka jadi persoalan. Mana ni sekejap baca sini, sekejap baca sini. Orang Yahudi begitu juga. Kadang-kadang yang mempermainkan, dulu Nabi menghadap kiblat itu, kenapa menghadap kiblat ke Masjid Al-Aqsa? Lepas menghadap kiblat ke Masjid Al-Aqsa, menghadap kiblat ke Masjid Al-Haram pula. Mereka mempersendir-sendirkan. Bila Allah Ta'ala menasahkan hukum, mereka mempersendirkan. Mempersendirkan hukum ini yang datang dalam Quran ini memang amalan-amalan orang Yahudi dahulu. Mereka tidak mengetahui bahawa Allah Ta'ala yang maha mengetahui keperluan manusia melebihi apa yang mereka tahu.
Kecenderungan manusia secara semula jadinya ingin maju. Pada permulaan kenabian, Rasulullah SAW berada dalam kumpulan orang-orang Arab yang tidak tahu menulis dan membaca. Mereka tidak mempunyai sebarang keyakinan mengenai akidah ketuhanan. Dengan itu, satu kebijaksanaan apabila perundangan yang diturunkan kepada mereka diturunkan secara berperingkat-peringkat. Ini kerana sekiranya Allah Ta'ala mengharamkan minum arak, makan riba, menyuruh melakukan sembahyang, mengeluarkan zakat dan pelbagai larangan dan suruhan lain yang telah didatangkan oleh syariat Islam sekaligus, nasihat tidak ada seorang pun yang akan melaksanakannya. Baik, kalau kita mengetahui bahawa hukum-hukum kadang-kadang Allah Ta'ala tidak turun sekaligus satu-satu-satu. Kenapa begitu? Kerana nak mengajar mereka. Baik, zaman dahulu orang Arab memang suka minum arak, termasuk beberapa sahabat dahulu. Baiklah, dia minum arak. Maka bila Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi tengok ada sahabat minum arak, maknanya mereka beriman tapi mereka minum arak. Ayat mengenai tidak boleh minum arak itu tidak ada lagi. Maknanya, tapi kalau kata mu nak masuk Islam, mu jangan minum arak, berat sikit nak orang nak masuk Islam. Sebab arak saja jadi kebiasaan. Akhirnya Allah Ta'ala kata arak itu ada manfaat, tetapi mudarat lebih besar. Maka ayat pertama menyuruh kalau boleh jangan minum lah. Kalau boleh nak minum nak buat guana, tapi kalau boleh jangan minum. Ini dulu pekat yang pertama. Kemana pekat yang kedua? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salat wa antum sukara, jangan kamu menghampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Maka ayat yang kedua mengatakan kalau nak sembahyang jangan minum arak. Dia tak haram sekaligus. Kalau nak sembahyang jangan minum arak. Maka maknanya pagi-pagi kalau lepas subuh minum arak, mabuk-mabuk dan mayang zuhur hilang mabuk, boleh tahan hari. Maknanya masa nak sembahyang tak boleh minum arak, kena bimbang. Sehingga ada sahabat, dia minum arak, kemudian dia sembahyang, dia jadi pening, dia jadi mabuk, maka dia salah baca ayat. La a'budu ma ta'budun, tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Jadi terbalik, aku sembah yang apa yang kamu sembah. Jadi terbalik. Tapi oleh kerana dia mabuk, tidak diambil kira. Akhirnya Allah Ta'ala bagi total terus. Bila mana Saidina Umar, dia juga tengok tak tahan, dia minta Rasulullah, ya Rasulullah, biar jangan bagi minum arak terus. Rasulullah tunggu wahyu Allah, mana boleh, tunggu Allah Ta'ala bagi tahu apa boleh. Tiba-tiba datang ayat, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wa azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, tenun nasib, ansab ni tenun nasib, dan penyembahan patung-patung berhala, semuanya itu daripada amalan syaitan, hendaklah kamu jauhkan. Yakni datang hukum tak boleh, haram hukum dia. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, kamu tinggal nasihat kamu berjaya, akan dimasukkan dalam syurga. Maka secara peringkat-peringkat hukum, maknanya supaya apa? Supaya orang boleh terima sikit demi sikit. Ini peringkat awal syariat. Maka sekarang ini kena syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, arak, judi dan tenun nasib semua tidak boleh. Maka demikian juga dengan makan riba. Kerana orang Yahudi memang begitu, dari segi zaman Nabi lagi dia sudah amalkan riba. Kalau orang pinjam mesti lebih kena bayar. Tetapi sama-sama Yahudi dia tak lebih. Kalau mu pinjam dengan aku 10 dinar, bayar 10 dinar. Kalau orang Islam kita buat lebih. Orang Islam pinjam 10 dinar kena bayar 12 dinar, 15 dinar. Sama-sama dia 10 dinar saja. Ini tak boleh, penindasan. Akhirnya Allah Ta'ala larang, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka demikianlah Allah Ta'ala suruh ibadat-ibadat kadang-kadang disuruh secara peringkat-peringkat. Peringkat-peringkat untuk supaya mereka ini dapat menerimanya. Lalu dalam keadaan macam itu, ini kerana hati-hati mereka dikuasai oleh pelbagai keinginan nafsu dan tenggelam di dalam pelbagai kesesatan pada zaman dahulu di kota Madinah. Maka Nabi lah orang yang berjaya mengubah sikit demi sikit. Allah macam-macam. Nabi pergi ke pasar, Nabi tengok. Allah, penindasan, penipuan, ada macam-macam.
Satu hari Nabi pergi ke pasar, Nabi tengok ada orang jual buah. Buah tu elok, berlonggok-longgok buah. Allah comel je susut. Tapi Nabi pun tengok, selut Nabi, Nabi selut tangan belah bawah, tengok ada buah bengkak-bengkak, buah dah buruk. Nabi kata, ni apa ni? Nabi tanya dia. Oh, asabas samak, kena hujan awak warna. Dah kalau kena hujan, janganlah kamu capu macam ni, asingkanlah. Ini dah kira menipu. Man rasyana falaysa minna, siapa yang menipu bukan daripada golongan kami. Nabi memperbaiki orang-orang. Ada satu ketika dia beritahu, dia kata, saya mahu dengan awak satu kema, kema kering 1 kilo. Ha, saya mahu nak buat peniaga. Okeylah, saya bagi kema 1 kering. Kata tuan kema tadi, kalau boleh janganlah bagi saya 1 kilo. Kalau kamu nak bayar, bayarlah 1 kilo. Kena 1 kilo setengah. Kenapa lebih? Apalah, setengah ni lah awak hutang saya, awak kena bayar setengah. Dan setengah ni saya nak bagi Rasulullah. Oh, setengah lebih tak pergi Rasulullah pun duk. Maka orang ni berilah 1 kilo kema kering tadi. Ha, bagi dia pun jual. Bila dia untung, dia beli kema pula, dia bayar balik. Bila dia bayar balik, hak 1 kilo dia ambil ke dia, hak ambil modal dia, hak 1.5 kilo dia bagi Nabi. Nabi pun nak makan lah, Nabi tak tahu. Nabi tanya, ni marijuana ni, kema ni molek ni marijuana. Dia pun cerita, saya beri hutang korang 1 kilo, dan saya tetap dah, kalau boleh bayar 1.5 kilo. Hak setengah ni lah Nabi Rasulullah. Rasulullah kata, hey, mana boleh ni riba. Dia bagi pada Nabi. Nabi pun larang pada sahabat, tak boleh. Nabi ajar sahabat satu persatu bagaimana muamalat, lebih-lebih lagi bergabung dengan orang-orang Yahudi, berniaga dengan orang-orang Yahudi. Dan seumpamanya. Dengan itu Rasulullah SAW mengemukakan kandungan risalahnya sedikit demi sedikit, hingga akal mereka dapat dilatih dan jiwa mereka dapat dididik. Dan Nabi tabiah sahabat satu demi satu. Nabi pergi ke pasar, Nabi pesan jangan menipu. Nabi pun beritahu bagaimana perniagaan-perniagaan yang dibenarkan dari segi syarak, yang diperintahkan oleh Allah. Maka hukum hakam yang diturunkan oleh Allah tidak diturunkan kecuali dalam keadaan mengiringi peristiwa-peristiwa yang berlaku dan memerlukan penurunan. Hukum-hukum tadi nak jatuh, nak berlaku ni, Nabi tak terus terang. Kadang-kadang berlaku peristiwa-peristiwa macam tadi, peristiwa sahabat tadi bayar lebih. Bila berlaku peristiwa macam ni, baru Nabi terang, oh kalau macam ni tidak boleh. Allah Ta'ala turunkan ayat satu persatu, menceritakan bagaimana orang-orang Madinah dididik oleh Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dilakukan supaya ia memberi kesan yang mendalam kepada ke dalam jiwa. Walau begitu, orang-orang Yahudi mahu supaya perkara tersebut tidak memainkan peranannya dan semuanya berlaku mengikut kehendak mereka. Lalu dalam keadaan macam itu, orang-orang Yahudi tidak menerima apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka terus dengan cara mereka. Hari ini Allah telah datangkan undang-undang hukum hakam yang berkaitan dengan Islam. Maka kita hendaklah menjauhkan daripada apa yang dibawa oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi membawa sistem kapitalisme contohnya, sistem menindas, sistem riba. Kita orang Islam tidak ada riba, sistem jual beli yang benar, sistem yang telus. Maka demikianlah mereka itu, yakni orang-orang Yahudi, sentiasa mencari jalan untuk menggagalkan rancangan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok sistem, Nabi pergi ke pasar, Nabi tengok orang-orang Yahudi menguasai. Nabi tak ajak sahabat-sahabat rapah barang oleh tidak. Nabi mengajak para sahabat melawan balik mereka dengan nega juga, cara baik. Maka Nabi mengajak para sahabat mencari, tengok para-para sahabat yang boleh berniaga. Nabi suruh berniaga dan meniaga cara Islam. Sehingga bila sahabat-sahabat yang pandai meniaga seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Osman, Sayyidina Abdul Rahman Ibn Auf dan beberapa lagi, lumpuh ekonomi orang-orang Yahudi. Bukan cara rapah, cara ambil tu, tapi dengan perniagaan. Sehingga orang-orang Yahudi kadang-kadang dia terpaksa ikut cara orang Islam. Dan ternyata bila orang buat perbandingan antara Islam dengan orang-orang Yahudi bawa punya perniagaan dia, ternyata perniagaan Islam itu lebih telus, lebih benar.
lebih baik. Sehingga Sayyidina Abdul Rahman Ibn Auf, Islam suruh, Nabi suruh, dalam kamu berniaga ini mesti banyak ihsan. Apa makna ihsan? Ihsan ni lebih kepada buat baik korang. Abdul Rahman Ibn Auf, kalau dia beli unta itu ataupun kuda, dia beli, contohnya kita letak banyak berapa harga, 1,000 dinar lah contoh. Maka dia beli kuda itu sekali dengan tali kuda. Sekali dengan tali kuda, maka dia jual, kalau unta kuda tadi dia beli 1,000 dinar, dia jual 1,000 dinar kok. Tak ada ambil untung ke mana? Dia ambil untung ikut tali kuda. Tali kuda kena beli suku pula. Akhir kali untung sikit aja. Walaupun untung sikit, kemudian Allah Ta'ala beri perniagaan berlipat kali ganda. Bila mana sahabat telah mendapat keuntungan banyak, keuntungan banyak, maka mereka menjadikan diri mereka itu orang yang banyak infak fisabilillah. Maka demikianlah Nabi mengajar para sahabat, mereka ini duduk di kota Madinah dalam keadaan aman dan bersaing dengan orang-orang Yahudi. Memang orang Yahudi semakin hari semakin benci, dendam kepada Nabi. Namun demikian, Nabi dan juga para sahabat terus menjalankan syariat-syariat Allah, hukum hakam Allah, mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Pernah satu ketika orang Yahudi mencuri. Bila orang Yahudi mencuri, maka Nabi nak hukum dia kena kerat tangan. Sebab dia mencuri, memang cukup syarat kerat tangan. Maka orang Yahudi mesyuarat. Bila mesyuarat, dia kata apa? Baiklah, apa kata kalau kita jumpa Usamah bin Zaid? Sebab apa? Sebab Usamah bin Zaid ni Rasulullah sayang pada dia, Muhammad ni sayang pada dia. Kita gunakan Usamah bin Zaid, kita pujuk Usamah supaya Usamah beritahu kepada Rasulullah, jangan potong tangan ni orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ini orang yang ada kenamaan, kalau kena potong tangan malu lah. Sedangkan dia buat kesalahan. Akhirnya dia pergi. Dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid beritahu, boleh tak jangan ambil hukum dia begini-begini, minta termakan pujuk oleh orang Yahudi. Nabi marah pada Usamah bin Zaid, ini hukum Allah. Law anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Nabi mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku sendiri akan potong tangan. Ini menunjukkan ketegasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sendiri telah mencabar mereka. Cabaran tersebut menunjukkan mereka mengetahui bahawa jiwa-jiwa mereka itu jauh daripada kebenaran. Siapa orang-orang Yahudi? Allah Ta'ala berfirman, Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau syurga, yakni negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa mereka yang ada untuk kamu pada sisi Allah, bukan untuk orang lain yang kamu dakwakan itu, maka berangan-anganlah untuk mati sekarang juga jika betul kamu orang-orang yang benar. Orang-orang Yahudi di antaranya, mereka ini mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh Nabi itu tidak benar. Lalu mereka mengatakan, kunu hudan au nasara tahtadu. Kamu kena jadi Yahudi dan kamu kena jadi Nasrani, baru kamu dapat petunjuk. Maka bila mana Nabi mengajar orang beriman kepada Allah, Nabi mengatakan mereka yang beriman itu mereka orang yang mendapat petunjuk. Orang Yahudi pun kata, mu jadi Yahudi, mu dapat petunjuk. Orang Nasrani kata, mu jadi Nasrani, mu pun dapat petunjuk. Maka demikianlah, sehingga orang Madinah yang belum lagi beriman tak tahu hanya sebetul tahu Muhammad betul ke, Yahudi betul ke, Nasrani betul. Lalu dia kata, lalu mereka mengatakan bahawa sebenarnya syurga ini tak ada, kosong orang lain, yang bolehnya orang dia saja masuk syurga. Tidak ada seorang pun orang yang beriman dengan Muhammad masuk syurga. Ini dakwaan orang Yahudi. Lalu Allah Ta'ala cabar, sungguh mu kata gitu? Mu kata Muhammad dan sahabat ni tak akan masuk syurga, yang masuk syurga puak-puak mu saja? Kalau macam itu, Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Sesungguhnya mereka katakan negeri akhirat itu syurga, tak ada orang lain, puak-puak dia saja. Kalau macam itu, fatamannaul mauta, hendaklah kamu bercita-cita mati. Dah berapa pun takut mati pula.
Kalau betullah kamu mengatakan bahawa Muhammad tidak ada seorang pun sahabat dia masuk syurga, semua masuk neraka belaka, dan masuk syurga, masuk-masuk syurga tu pokok Yahudi lah kata dia, dialah masuk, yang masuk syurga. Nasrani pun kata dialah yang masuk syurga, buat Muhammad tak masuk syurga. Lalu Allah Ta'ala cabar mereka, betul kalau kamu kata begitu, fataman naul mauta in kuntum sadikin, hendaklah kamu bercita-cita mati, patutnya mu bercita-cita mati, kalau mati terus masuk syurga, apa takut? Padahal mereka lah orang yang paling takut untuk mati, sahabat Nabi mereka bercita-cita mati. Bahkan dikatakan bersungguh-sungguh mereka itu ingin berjihad untuk masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menutup cabaran tersebut dengan mengatakan bahawa mereka tidak akan menyahut cabaran tersebut melalui firman Allah, walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin, dan sekali-kali mereka tidak berangan-angan untuk mati itu selama-lamanya kerana dosa-dosa yang mereka telah lakukan, dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu. Dan orang-orang Yahudi, walan yatamannauhu abadan, mereka selama-lamanya tidak bercita-cita untuk mati, tak ada. Bahkan disebut dalam ayat lain, ayawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, mereka itu bercita-cita kalau boleh mau hidup 1,000 tahun. Lalu Allah Ta'ala kata, wama huwa bimuzahzihi minal azab, kalau kamu hidup 1,000 tahun pun kamu tidak dapat lari daripada azab, kau lama kamu hidup, kau susah juga hidup kamu. Maka mereka mengatakan bahawa akhirat itu nanti akhirat, dia percaya ke akhirat, tetapi akhirat itu syurga milik dia, neraka puak-puak Muhammad dan pengikut dia, kata orang Yahudi. Lalu Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, kamu bercita-citalah mati. Bila Allah Ta'ala cabar, Nabi baca ayat depan mereka, tak ada seorang orang Yahudi nak mati, mereka bahkan takut untuk mati. Allah Ta'ala kata, mengapa mereka takut untuk mati? Bima qaddamat aydihim, kerana mereka adalah orang yang melakukan kejahatan. Dan mereka tahu, sebenarnya di kalangan mereka ada yang tahu Muhammad ni duduk dalam kebenaran, tetapi mereka tolak di atas keangkuhan mereka, kesombongan mereka. Sekiranya mereka mengetahui bahawa mereka bersama kebenaran, nascaya mereka akan segera menyahut cabaran tersebut kerana ia mudah dilakukan, dan mereka sentiasa mencari peluang untuk membuktikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan pendustaan. Maka orang-orang Yahudi cari jalan, mereka cari jalan untuk mengatakan bahawa Nabi ini seorang penipu, Nabi ini pendusta. Maka di antara yang mereka kata itu ialah apa yang Nabi cerita tentang akhirat itu mereka tolak, mereka tidak mahu terima. Di antara mereka mengatakan bahawa orang yang masuk neraka itu adalah di kalangan Muhammad dan para sahabat. Nabi kita mengatakan bahawa mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, mereka lah yang terdiri daripada ahli-ahli neraka. Maka demikianlah mereka itu mencari jalan mengatakan Nabi ini seorang yang pendusta. Namun demikian Allah Ta'ala sentiasa membenarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinakalkan kepada kita terdapat sebab walaupun seorang di kalangan mereka yang berangan-angan untuk mati. Memang tidak ada dalil orang Yahudi cabar dia nak mati, tapi orang Islam ada, orang Islam ramai yang mereka bercita-cita untuk mati, sehingga ada sahabat nak berjihad, Nabi tak izin mereka berjihad. Sebab apa Nabi tidak izin? Sebab dia tidak ada kelengkapan perang, dia tidak ada kenderaan, unta tak ada, kuda tidak ada, dia tidak ada baju perang, dia tidak ada pedang, dia tidak ada apa-apa. Maka Nabi tidak izinkan. Bila Nabi tidak izin, sahabat Nabi menangis. Kenapa? Kerana tidak boleh berjihad pada jalan Allah. Ada seorang sahabat yang dia pergi berjihad, sampai dia lupa habis yang lain. Ayah dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, saya tengok anak saya ni kuat sungguh berperang dengan Rasulullah, sampai saya tengok dia tak kahwin pun, saya cadangkan supaya dia kahwin lah, sebab dia pun memang tak ada ingat-ingat nak kahwin dah, duduk perang. Maka bila Nabi khabar ke dia suruh kahwin, oh lemah mangat dia. Dah kalau kahwin nak jihad mana? Maknanya akhir kali
Rasulullah dia kahwin oleh kerana yang perintah itu Rasulullah. Rasulullah suruh kahwin. Sahabat ni dia tak engkar dengan Rasulullah. Bila Rasulullah suruh kahwin, dia kahwin. Ayah dia pun kata, ya Rasulullah, saya suruh dia kahwin kerana saya mahu nanti kalau saya bimbang, takut dia mati di medan jihad. Kalau dia mati di medan jihad, maka tidak ada zuriat dia, tidak ada zuriat ayah dia, keturunan ayah dia. Jadi saya harap kalau dia ada zuriat, ada anak, jadi ada anak dia macam dia boleh teruskan jihad tu pada jalan Allah. Maka Rasulullah terima cadangan ayah dia, suruh kahwin. Dia pun Allah tak ada arah lah, suruh kahwin-kahwin lah. Bila dia kahwin, hari yang dia kahwin itu, hari pertama yang dia kahwin itu, tiba-tiba Nabi mengajak orang pergi berjihad. Nabi tak ajak sekarang dia perang. Padahal dia tu memang nak perang pun. Jadi Nabi tak ajak dia pergi berperang. Dan hari itulah hari perkahwinan dia. Maka dalam keadaan macam itu, dia pergi bila sahaja, walaupun malam itu malam pertama dia dengan isterinya, tetapi dia tak sedap hati, dia teringat sama Nabi. Macam mana Nabi perang ni? Tiba-tiba dia seolah-olah mendengar Nabi kalah. Tentera Islam nak mengalami kekalahan. Dia terus terujung daripada katil dia. Terus pakai baju perang. Isteri dia tanya, nak pergi mana? Nak pergi berjihad lah. Bini dia kata apa? Bini dia kata, asal balik. Kecuali menang dan syahid saja. Ini baru ya. Kecuali menang dan syahid lah. Dia tak kata asal gila. Jangan. Akhir sekali, suami dia ini yang Rasulullah tak ajak pun dia, tetapi dia seolah-olah mendengar Rasulullah kalah, dia pun turun daripada katil dia, pakai baju perang, naik kuda pergi berperang. Pergi berperang, lawan pedang, lawan tentera musyrikin. Akhir sekali menang Islam. Menang Islam. Bila menang Islam, lepas dia datang masuk dalam menang Islam, maka seperti biasa Nabi akan kumpul syuhada-syuhada, orang yang mati syahid. Maka bila kumpul para syuhada, orang yang mati syahid, Nabi tengok seorang demi seorang, ternyata sahabat ini tidak ada. Yalah, memang tidak ada. Nabi tak ajak pun pergi berperang. Maka Nabi tahu ramai ini yang mati syahid. Tiba-tiba orang beritahu, ya Rasulullah, sahabat ini ada datang. Ada datang. Kalau tidak silap, sahabat ini nama Hanzalah. Hanzalah ada datang dalam medan perang. Terkejut Nabi. Dia datang juga. Memang jiwa dia nak perang, nak mati sungguh dia. Lalu dalam keadaan macam itu, Nabi tanya sahabat, sungguh ada nampak sungguh? Ya. Oh, patut pun nampak kelibat macam dia dah. Lalulah carilah, tengok dalam di kalangan syuhada ini tidak ada. Maka Nabi suruh cari. Bila cari, tengok-tengok ada satu jasad yang bercucuran air, dimandi oleh malaikat. Dia kan mati syahid, boleh juga mandi. Tak apa, kita tak boleh, orang mati syahid tak boleh mandi. Malaikat tak apa. Maka inilah sahabat yang sangat bercita-cita untuk mati syahid. Orang Yahudi tidak ada seorang pun dalil yang menunjukkan mereka itu bercita-cita untuk mati. Wallahu a'lam, kita sambung akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.